This video from mainland China shows how the police ban e bikes. Yes, they hold a mother down on the road in front of her child. The child is jumping and screaming helplessly. The police don't stop at all, enraging the crowd of strangers. Video dari daratan China ini menunjukkan bagaimana polisi melarang sepeda listrik. Ya, mereka menahan seorang ibu di jalan di depan anaknya. Anak itu melompat dan berteriak tak berdaya. Polisi tidak berhenti sama sekali, membuat geram kerumunan orang asing. Dalam video ini, seorang polisi lalu lintas terlihat berdiri di samping sepeda listrik yang ditutupi dengan terpal. Sementara seorang pria parubaya yang membawa tas berbalik dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Polisi tersebut dengan tangan di pinggul, memperhatikan pria itu pergi. Judul di atas video tersebut berbunyi: "Menyedihkan, sepeda listriknya disita dan dia tidak ingin hidup lagi. Mengapa hidup begitu berat baginya?" Teks di bawah video tersebut berbunyi: "Saya menganggur, tidak ada yang peduli. Saya sakit dan tidak punya uang untuk berobat, tidak ada yang peduli. Saya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tidak ada yang peduli. Saya tidak punya tempat tinggal, tidak ada yang peduli." Saya membeli rumah yang rusak dan berantakan. Tidak ada yang peduli. Video yang beredar di dunia maya ini diduga telah diringkas, dan kalimat terakhir adalah kalimat emasnya: "Saya mengendarai sepeda listrik untuk mencari nafkah, dan tiba-tiba ada orang yang peduli dengan keselamatan saya." Di platform X, banyak netizen yang bersimpati pada kesengsaraan dan keputusasaan rakyat jelata di bawah PKC. "Ambillah, tau saya tidak ingin hidup. Dia mungkin tidak bisa hidup, bahkan jika sepedanya tidak disita. Dia tidak ingin hidup." Dia tidak bisa hidup lagi. Anda telah memaksa orang ke jalan yang tidak bisa kembali, kata seseorang. Pria dalam video tersebut mungkin tidak benar-benar ingin mati, tapi dia mencoba memaksa polisi lalu lintas untuk melepaskan sepedanya. Beberapa orang berpikir bahwa sepeda listrik tidak terlalu berharga, tetapi orang-orang memperjuangkannya dengan nyawa mereka. Ini menunjukkan kesengsaraan yang dialami orang-orang dan kemarahan, serta kesedihan terhadap penyalahgunaan kekuasaan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, atas nama keselamatan. Banyak polisi lalu lintas yang mulai mengincar sepeda listrik. Ribuan pemilik didenda atau sepeda listrik mereka disita. Banyak video yang beredar di dunia maya yang menunjukkan polisi lalu lintas dengan kejam menyita sepeda listrik di jalan raya dan bahkan langsung menuju ke pemukiman-pemukiman kecil untuk menyitanya. Banyak pekerja pengiriman berlutut di hadapan polisi lalu lintas ketika sepeda mereka disita. Di sini, polisi mencoba merampas sepeda listrik milik seorang anak. Hal ini akhirnya membuat marah kerumunan massa yang menerobos dan mendorong polisi tersebut. Sejak akhir Mei tahun 2024, China telah meluncurkan kampanye perbaikan berskala besar. Pada tanggal 23 Mei saja, patroli malam hari di negara tersebut telah mengamankan hampir 300 ribu kendaraan yang dioperasikan dengan baterai. Media Resmi China mengklaim bahwa kampanye perbaikan nasional diluncurkan pada malam tanggal 23 Mei untuk menyelidiki apa yang disebut ketidakpatuhan terhadap standar baru dan parkir ilegal serta pengisian daya sepeda listrik. Su, seorang warga China daratan, mengatakan kepada media luar negeri, "Sebelum Festival Praunaga, pihak berwenang berusaha keras untuk menangkap mereka semua. Jika sepeda diparkir di garis atau tidak sesuai, mereka langsung mengambilnya. Sepeda-sepeda itu bahkan tidak sedang bergerak tetapi tetap diambil." Bukankah itu perampokan? Tidak ada dokumen atau ketentuan hukum untuk ini. Itu semua ilegal. Lihat, ini adalah standar yang ditetapkan oleh para ahli China untuk sepeda listrik, antara lain kecepatan maksimum, berat keseluruhan sepeda, lebar bodi, jarak antara roda depan dan belakang, panjang sadel, standar voltase baterai, daya motor, dan harus memiliki fungsi untuk mengayuh. Namun, intinya adalah bahwa sejumlah besar sepeda listrik di pasaran tidak memenuhi apa yang disebut standar nasional tetapi dapat dijual secara legal. Sebuah komoditas dapat diproduksi oleh produsen dan dijual di pasar, tetapi tidak dapat digunakan oleh pengguna setelah pembelian. Ini adalah aturan aneh dari PKC. Sepeda listrik telah menjadi alat transportasi yang populer dan nyaman di China. Bagi banyak orang yang hidup di tingkat sosial bawah, ini mungkin satu-satunya bentuk transportasi yang mampu mereka beli. Dalam lima tahun terakhir, jumlah sepeda listrik di China telah berkembang pesat menjadi lebih dari 400 juta, dan lebih dari 30 juta diproduksi setiap tahunnya. Publik berpikir bahwa penyelidikan pihak berwenang terhadap pengguna akhir tidak dapat dibenarkan dan mereka memanen rakyat. Di China, orang-orang membeli sepeda listrik melalui jalur reguler, tetapi sekarang polisi mengatakan bahwa skuter tersebut tidak memenuhi standar. Masyarakat tidak mengerti bagaimana sepeda ini bisa lolos pemeriksaan kualitas untuk mencapai pasar konsumen. Mengapa mereka lulus inspeksi tetapi tidak memenuhi standar ketika berada di tangan masyarakat? Jika ada masalah kualitas, bukankah seharusnya hal tersebut diatasi dari sisi produsen? Mengapa mempersulit masyarakat? Profesor Sietian, seorang profesor di Aiken School of Business di University of South Carolina, mengatakan, regulasi sepeda listrik adalah fenomena yang sangat aneh. Pemerintah daerah telah mengizinkan produksi sepeda listrik, tetapi pada saat yang sama, peraturan lalu lintasnya tidak mengizinkan sepeda listrik untuk digunakan di jalan raya. Didorong oleh kepentingan ekonomi, sepeda listrik terus diproduksi, tetapi pihak berwenang tidak menyukainya karena menurut mereka sepeda tersebut memengaruhi pemandangan kota, menimbulkan banyak kebisingan, dan tidak ingin sepeda tersebut terlalu populer. Tetapi jika Anda, PKC, tidak ingin sepeda listrik ini menjadi populer, mengapa Anda tidak melarang produksinya? Jadi, ini adalah hal yang sangat aneh. Salah satu alasan mengapa pemerintah China menyelidiki dan menghukum sepeda listrik adalah karena sepeda listrik mudah terbakar. Dengan kata lain, mereka mengklaim melakukannya demi keselamatan publik. Dalam sebuah berita terkait di netis di China, seorang netizen meninggalkan komentar, Moderator, izinkan saya bertanya kepada Anda, masalah kendaraan listrik yang terbakar ini, apakah disebabkan oleh masyarakat atau oleh pabrikan? Mengapa Anda tidak menyelidiki produsennya? Mengapa Anda menyelidiki masyarakatnya? Mengapa, mengapa, menurut berbagai sumber, beberapa tempat menyerahkan sepeda listrik atau sepeda motor yang disita ke dealer mobil bekas, sementara yang lain mengekspornya ke Asia Tenggara atau Afrika untuk ditukar dengan mata uang asing. Ada juga video yang menunjukkan puluhan ribu kendaraan seperti itu dibiarkan menjadi rusak di tempat yang dijuluki netizen sebagai kuburan kendaraan. Publik juga bertanya-tanya apakah uang menjadi alasan di balik semua tindakan pemerintah. Sepeda listrik dapat bertahan selama 8 hingga 10 tahun dan pemerintah China sekarang sedang mempromosikan kendaraan listrik secara besar-besaran. Jika mereka tidak menyita sepeda listrik masyarakat, kepada siapa kendaraan listrik tersebut dapat dijual? Selain itu, dengan perekonomian China yang sedang menurun, jika orang-orang mengendarai sepeda listrik ke tempat kerja, maka akan mengurangi jumlah orang yang naik kereta bawah tanah dan bas. Departemen-departemen ini akan memiliki lebih sedikit uang untuk membayar gaji. Sementara itu, beberapa perusahaan besar di China sedang mempromosikan berbagai sepeda dan mobil listrik. Tanpa ada yang mengendarainya, perusahaan-perusahaan ini tidak dapat menghasilkan uang, sehingga kerugian ini dibebankan kepada orang-orang yang mengendarai sepeda listrik di masa ekonomi yang sulit ini. Semakin banyak orang yang berusaha menahan uangnya, mereka semakin menjadi sasaran pemerintah karena gaya hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Sebagai contoh, Beijing dan tempat-tempat lain telah meluncurkan bisnis penyewaan sepeda listrik. Judul sebuah artikel di Netis pada tanggal 6 Juni berbunyi, "Masyarakat Beijing sangat diberkati, berbagi sepeda listrik mulai diluncurkan hanya dengan 11,5 yuan atau sekitar 1,60 dolar AS per jam." Namun, Tak lama kemudian, sebuah postingan blog di Netis diterbitkan dengan judul, Warga Beijing mengeluh tentang sepeda listrik yang sangat mahal, 11,5 yuan per jam. Oleh karena itu, tindakan keras terhadap sepeda listrik pribadi baru-baru ini mungkin untuk memberi jalan bagi perusahaan besar yang menyediakan penyewaan sepeda listrik. Di beberapa tempat, masyarakat mulai merusak sepeda yang disewakan di jalan, mungkin sebagai bentuk balas dendam. Seseorang memposting di X, mengatakan, rumah tidak laku, pembiayaan tanah sudah berakhir. Sekarang 250 ribu polisi dikerahkan untuk merampas sepeda listrik milik masyarakat, mengklaim bahwa itu demi keselamatan publik. Namun pada akhirnya, hal ini dilakukan untuk peluncuran berbagi kendaraan listrik yang mencoba mengeksploitasi rakyat jelata. Anda memeras otak untuk mengeksploitasi rakyat jelata. Maaf, Anda bisa membuat rencana melawan saya, tapi saya keluar. Dengar, di sini kita akan kembali ke masa sebelum liberalisasi. Dalam semalam, becak kendaraan roda 3, dan gerobak dorong sudah mulai bermunculan di jalanan. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan. Polisi China telah mengepung sepeda listrik selama beberapa waktu. Ini adalah pertempuran yang sedang berlangsung. Sepeda listrik tidak hanya dapat disita, tetapi denda juga meningkat. CCTV melaporkan bahwa sebelum standar nasional diluncurkan lima tahun yang lalu, sandong, henan, hebei, hainan, dan provinsi serta kota mati lainnya membuat kebijakan dan program untuk kendaraan listrik berkecepatan rendah dan menerapkannya. Masa transisi selama 3 hingga 5 tahun ditetapkan di yurisdiksi tersebut. Di Shenzhen, Provinsi Guangdong, larangan sepeda motor dan sepeda listrik telah berlaku sejak April tahun 2013. Pada bulan April tahun itu, kampanye khusus selama 100 hari diluncurkan untuk melarang sepeda motor dan sepeda listrik di kota tersebut. Lebih dari 3.600 kendaraan listrik dihancurkan, yang menimbulkan kritik luas di masyarakat. Sejak saat itu, Polisi di Shenzhen telah bekerja dengan giat untuk mengumpulkan kendaraan yang dioperasikan dengan baterai, terutama yang dikendarai oleh kurir. Pada bulan Mei tahun 2018, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China merilis standar teknis keselamatan baru untuk sepeda listrik. Sandong Youth Daily melaporkan bahwa penerapan standar nasional yang baru berarti 90% perusahaan kendaraan listrik berkecepatan rendah akan dimusnahkan. Pergantian dari baterai timbal ke baterai litium akan menaikkan harga sepeda listrik menjadi 40.000 yuan tetapi itu hanya sekitar 5% dari pasar. Ini adalah pemandangan pada bulan Agustus tahun 2018 ketika seorang pekerja menumpuk sepeda listrik yang tidak sesuai yang disita oleh polisi di atas sepeda roda tiganya. Jadi mengapa, setelah sepeda listrik sudah ada selama lebih dari dua dekade di China, pemerintah China tiba-tiba mengeluarkan kebijakan regulasi? Beberapa analis percaya bahwa kebijakan tersebut didorong oleh kepentingan. Beberapa perusahaan sepeda listrik dimiliki oleh berbagai keluarga atau faksi dalam rezim PKC. Dengan demikian, pertarungan sebenarnya terjadi antara berbagai keluarga dan orang-orang yang memproduksi sepeda listrik. Beberapa orang China yang sangat cerdas akhirnya sadar dan mengetahui logikanya. Pada awalnya, pemerintah China mendukung sepeda listrik, kemudian mereka menyadari bahwa menjamurnya sepeda listrik mempengaruhi minat sebagian orang. Ditambah dengan pemberitaan langsung tentang sepeda listrik, dianggap sebagai penyebab kematian di jalan raya. Mengingat pemungutan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah. Alasan utama bagi polisi melakukan tindakan tegas terhadap sepeda listrik adalah karena pemerintah tidak memiliki cara untuk memungut pajak atas sepeda listrik masyarakat. Menurut China Shared E-Bike Overview 2021 dari LeadLeo Research Institute, China memiliki permintaan harian lebih dari 700 juta perjalanan sepeda listrik, yang mendorong pertumbuhan pesat produksi, penjualan, dan kepemilikan sepeda listrik di China. China telah menjadi raja sepeda listrik yang sesungguhnya. Ada beberapa alasan mengapa sepeda listrik populer di China. Sepeda listrik merupakan sarana transportasi yang nyaman bagi banyak orang yang pergi bekerja atau menjemput anak-anak mereka, karena mudah untuk mengisi daya sepeda listrik dan mengendarainya tanpa menghalangi lalu lintas. Namun, hal ini tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah dan orang-orang yang berkuasa dan kaya di PKC, sehingga pemerintah berusaha mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Pada awalnya, pemerintah mengenakan biaya untuk perizinan sepeda listrik. Tetapi keuntungannya terlalu kecil. Pemerintah kemudian meluncurkan kampanye berskala besar untuk menarik sepeda listrik, mengambil dan mendenda mereka karena berbagai alasan. Diasumsikan bahwa perang antara pemerintah China dan masyarakat mengenai sepeda listrik tidak akan pernah berakhir.